ya <klihat> ah, jam 5 pagi antrian sudah segini ah kapan bukannya ini patung gak sembuh-sembuh tapi opa, ini sifatnya hanya rujukan habis hmm? ini ke sini dulu Kesana. Aduh, <tuh> banyak ya. <tuh> Kalau mau di cover asuransi harus rawat inap, opa. Uh. Opa, tagihan ini tidak kita cover, Hamsamida. Waduh. <tuh> eh, opa, opa. Udah, pakainya Aksa good health aja. Nih. lengkap dong tinggal beli di aplikasi Good Doctor ada ribuan dokter, ribuan rumah sakit di berbagai kota yang siap melindungi kita 24 jam perlindungan rawat jalan cashless sesuai tagihan hingga 100 juta rupiah per tahun semua gratis dan praktis karena online bisa langsung dirujuk ke rumah sakit favoritmu bayarnya mulai 100 ribuan rupiah covernya sesuai tagihan Saatnya lindungi keluarga dengan asuransi AXA Good Health. Dapatkan produk ini di aplikasi Good Doctor. Baca turun aplikasi bila kepuasan berlanjut, silakan bantu promosi. Halo, selamat siang semuanya teman sejati AXA. Selamat datang nih di AXA Talks yang ketiga. Persembahan dari Aksa Financial Indonesia yang didukung oleh Vimela.com. Kenalin aku Cindy Lau pada siang hari ini akan memandu acara hari ini ya kurang lebih satu setengah sampai dua jam ke depan. Dan acara ini juga bisa ditonton, disaksikan oleh teman-teman yang lagi nonton via video.com yang ada di rumah. Halo semuanya, semoga sehat-sehat ya yang udah datang ya teman sejati Aksa. Terima kasih banyak loh. Hari ini adalah hari apa? Ada yang tahu nggak? Hari Rabu, iya betul. Selain hari Rabu, hari ini tuh kita memperingati harinya kita loh. Nih aku lihat tamunya memang 90% cewek-cewek semua. Kita merayakan hari perempuan sedunia ya. Tepuk tangan dulu untuk kita dong cewek-cewek. Ya cowok-cowok di rumah juga kalau mau tepuk tangan boleh loh. Ucapin ke pacarnya, istrinya jangan lupa hari perempuan sedunia. Tuh kan, dimana hari ini mungkin adalah momen yang penting juga. Untuk kita merayakan kontribusi perempuan nih dalam segala aspek kehidupan, aku yakin di sini ada yang bekerja, ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi pimpinan, pimpinan, ada yang menjadi karyawan, semuanya, semuanya sama ya, apalagi di bidang bisnis ataupun di rumah. Nah, kita juga harus mengakui bahwa perempuan tuh masih menghadapi beberapa challenge, alias beberapa tantangan yang besar dalam masalah kesetaraan atau keadilan ya setuju ya makanya hari ini Aksa Financial Indonesia mengangkat tema It's time for equity, not only equality ya. Dengan hashtagnya embrace equity, itu dia. Mungkin jadi kalau misalnya mengabadikan momen hari ini, selain boleh mention ke Aksa Financial Indonesia, boleh juga pakai hashtagnya embrace equity sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini ya. Dan di sesi talk show nanti aku akan kehadiran beberapa bintang tamu, kita akan ngobrol-ngobrol juga, kita akan bahas lebih lanjut tuh soal equity dalam dunia entrepreneur, dunia kerja juga dan lebih memahami sama-sama tentang pentingnya mendorong kesetaraan dan juga keadilan bagi perempuan ya. Nanti juga akan ada games seperti biasa berhadiah di akhir ya. Akan ada banyak pemenang, banyak hadiahnya. Jadi Stay tune terus sampai akhir. Dan jangan lupa posting keseruan acara hari ini di sosial media teman-teman semua ya. Di Instagram Reels boleh, kita masih punya social media competition seperti biasa. Ada kesempatan memenangkan OVO Cash senilai Rp250.000 untuk empat orang pemenang. Jadi yang mengabadikan momen hari ini, gak usah di Insta Story gak apa-apa, dikit-dikit aja. Tapi kamu kumpulin jadi Reels yang indah di upload kita tunggu sampai tanggal 12 Maret ya kurang lebih uh, untuk empat orang pemenang sekali lagi. Jangan lupa jangan diprotek Instagramnya supaya nanti tim Aksa bisa melihat, menilai, mention ke account at Aksa Indonesia. Udah pada follow belum nih sebelumnya? Udah ya bagi muka-muka yang familiar rasanya udah pernah datang ke acara Aksa sebelumnya. Bagi yang baru silahkan di follow juga at Aksa Indonesia dan juga at Vimela.com pakai hashtagnya yang tadi Embrace Equity, hashtag Aksa supports IWD, International Women's Day dan juga hashtag Aksa X Vimela. Sekali lagi pengumuman pemenang akan diadakan nanti tanggal 12 Maret di Instagramnya Aksa dan juga Instagramnya Vimela. Jadi stay tune ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang mungkin sudah bisa dilihat tadi di layar ada siapa-siapa ada siapa aja di Instagram juga ada. Kita akan membuka dulu dan mendengar sebuah pemaparan ya, uh, sebuah presentasi dari Ibu Niharika Yadav, selaku Presiden Direktur Aksa Financial Indonesia. Boleh tepuk tangannya. Beliau juga merupakan Aksa Indonesia Global Sponsor of Diversity and Inclusion. Wah apa itu tugasnya Ibu Niharika nanti mungkin akan menjelaskan. Jadi langsung kita panggilkan ke depan ya, Ibu Niharika Yadav. Please welcome on stage. Selamat pagi, semuanya perempuan-perempuan hebat. Iya, boleh. Kita persilahkan, oke, okay, diturunin terlebih dahulu. Mungkin ya, sedikit tinggi. Agak, agak tinggi betul. Oh, ya, oke, okay, berdiri atau mau sambil berdiri sambil bangkunya nanti diturunkan ya? Boleh, Ibu. Oke, okay, so selamat pagi, perempuan-perempuan. Apa kabar? Baik. Selamat datang di acara hari ini. Very excited to see you all. Today is a special day, as uh, Bhusindi said. Today is International Women's Day. Yeah. It's Rabu, but it's also International Women's Day. Yeah. yeah. What do we do on International Women's Day? We celebrate being a woman. But I think we should not only celebrate it today, but we should celebrate it all 365 days because being a woman is a superpower. Situju? Yeah. Situju, yeah. So, today I just want to share some bit with you before our speakers uh, do a talk show and engage with you in Bhasa. Please, Mohan um, Maaf, that I'm going to use English because my passion comes out in English and mistakes come out in Bhasa. So, let me speak only in English. Dulu, uh, let's try. I'm going to speak a little slowly so that you get it, but hopefully, yeah, with my passion, you'll understand what I want to say. And we have slides in Bhasa for you, okay? So, as uh, Busindi said, the theme for International Women's Day this year, 2023, is embrace equity. Equity, apa, and how is equity different from equality? If you see the this slide, it says equality is giving everyone shoes. Equity is giving the person a shoe that fits. When you talk about equality, irrespective of the size, background, capability, ethnicity you give same, same sama sama resources, that is equality. but then equality is not going to ensure same outcome. outcome. karana, you're different from me, right? i'm indian, you're indonesian. you know, you're chantik, i'm not chantik. we're different, right? so when we give the same resources, we cannot be both successful at the same rate. so we have to make sure that while allocating resources, while ensuring equal outcomes, we take in consideration different people and be more inclusive in our approach. That is equity. It is time to embrace equity to have equal outcomes. The second slide is Jilasakali. You see this slide. Everybody gets the same speda. Same. There is a person on wheelchair. There is a bapa. There is a ibu. There is an anak. Sama speda. Harusnya, not everyone will be able to master that cycle, right? Because there are different capabilities: old, mature, young, handicapped. Equity is giving the right kind of resources to them. This is the difference between equality and equity. And this year, that is why it is a very important, very important um, theme, <coughs> is to make our society more inclusive make it more what is inclusive to make sure that everyone feels belonged and everyone can thrive you me everyone in the society feels that they have the same access according to their capabilities clear yeah so i want to talk to you about how axa financial indonesia has addressed the gender equality so in axa financial indonesia we are very happy to share that We have more perempuan-perempuan in agency, Yay. more perempuan-perempuan. -perempu so Aksa Financial Indonesia perempuan-perempuan have three directors, tiga director. Satu, kedua, ketiga. Ah. All three perempuan. The company is run by 100% women uh, board of directors. Kalau boleh aku translate ya Bu, berarti di Aksa tuh BOD-nya even the BOD ada tiga yang perempuan-perempuan tuh semuanya. Oh 100 persen, jadi bod 100%. bod adalah perempuan. Salah satu Ibu Niharika sudah hadir di sini, Ibu Nina nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Bu ata Bu ata tuh kan, tiga-tiganya hadir di sini. Because we believe in walking the talk, not putting on the slide, actually doing it. And you see our employees also sama, 50 perempuan, 50 laki-laki. Untuk karyawan juga sama. Managers, 40 persen perempuan. And the pipeline looking very strong, and the management team also sama lima pulu percent, parampuan lima pulu percent lucky lucky. Hebat Hebat. Isn't it great? <laughs> <laughs> Yay. Next slide. Next slide. Okay. Even when you see the talent pool, mm -hmm. I will not uh, talk to you about specificities. But even in the talent, we are making sure that we support parampuan parampuan more in the development plan, more promotions, more recognition, more support. You know, more support to the women who are playing many roles. Some are mothers, some are taking care of old parents, you know, some are, uh, you know, having multiple things to do. We make sure that we provide them a platform that helps them to thrive, to feel that, yeah, AXA Financial Indonesia is the company. I can live my dream, I can be financially independent, I can grow myself, and I can keep my cups full. Because only when you take care of yourself, only when your cups are full, can you take care of the others. What does this mean? If you are not happy inside, you'll never be able to take care of the other person, right? You have to take care of yourself. So in AXA Financial Indonesia, we make sure that all the women feel very supported with the policies, with the working hours, with the development programs, with the recognition, that they feel much supported. To go on and never be and be unstoppable as they say, yeah. yeah. They have to be unstoppable in AXA. Jadi Aksa memastikan bahwa perempuan-perempuan tuh bisa dapat cukup dukungan supaya untuk mengejar cita-citanya, untuk selalu merasa didukung dan akhirnya mencapai kesetaraan itu ya tadi ya. Yeah? So banyak aktivitas to support what I'm telling you. We do a lot of things internally. We make sure that we have a good career plan for the women. We give flexi working hours.

So they prefer coming to office. So three days, so we do smart working. For pregnant ladies, we have 16 weeks uh, maternity leave. Inam, plus Minggu. This is... Batmulan. Mm -hmm. Yeah. Yeah, four. Yeah. Four months. Untuk perempuan. Inam, Blas, Minggu. Oh, yeah. Sama. It's the same. Yeah, yeah. And we also have paternity leave for four weeks for one month. Mm. So we support. Uh, so this is, I think, four months is the highest in the industry that AXA commits Ooh. to make sure to support uh, young mothers to yes. take care of the children, yep. and also young fathers. Young fathers also need to adjust, right? At night, the anak keeps them up. Then they're not productive. Tidur, So take one month, <laughs> help your wife, and then come to office. Yeah, we do a lot of seminar and mentoring. Uh, we have three directors, and like I said, we have 50% managers. So all these managers make sure that they are mentoring young talents. Uh, we take a lot of pride in saying that the emerging talent in AXA Financial Indonesia is mostly women, young women who find that their careers in AXA is great and can be even greater with the mentoring of all the other people that are in AXA. External, we do a program called Aman Untuk Semua. This is a program that we did for, uh, for Indonesia, for Jakarta, mm -hmm. where we supported the victims of domestic violence. Okay. you know during pandemic there are a lot of cases of domestic violence uh, many many reasons uh, and today is a happy day let's not talk about domestic violence too much but we did take up this cause and collaborated with the ministry of women empowerment and child protection we did many many things uh, seminar talk yeah. show uh, story sharing experience motivasi from the people from victims you know so many people came out who are very famous today in indonesia but they were victims of domestic violence so they give confidence to our viewers to the participants we did that and of course bunina who is going to talk to you she is also responsible for financial literacy so she is making sure in indonesia all women understand the importance of financial planning financial yeah. independence and they also understand why they should be pinter financially because that's the future so this is our commitment this is axa's commitment to make sure that not only axa financial indonesia is an inclusive workplace where everybody feels belonging and thriving, but we also contribute to the society where we are. This is our commitment to Indonesia. This is our commitment to the market to make sure that everybody, and today's event is one more illustration of that, that we want to talk to you, we want to inspire you that not only today, but the rest 364 days of the year also, you feel very proud being a woman. You think how you can embrace equity in your own little world. And you get the confidence to live a better life. Okay? Yay. Thank you very much for listening to me. Listening to me. I, okay, yeah, but this is a very good. Um, so, obviously, all speech should have one gift, right? Surprise. Today's surprise is that for special, special today, International Women's Day, on a very uh, good product, on AXA uh, Critical uh, Protector, we have a cashback 10%, Sapulu percent. cashback nih. And if you already if Anda punya Aksa product sudah then 15% discount. Yeay. Jadi bagi member Great. yang baru nih yang belum punya produknya Aksa ter terutama Aksa Critical Protector uh, di sini akan ada cashback 10% bagi yang sudah punya sudah menjadi nasabah Aksa Get extra five yeah, percent. Oh and the product is Pintar bangat. It's for critical illness. It covers all kind of cancers, all kind of, you know, the critical illnesses. How many critical illness, illness like 70 or 80? 76 critical illness covered in this product. Wow. Mura Mura Mura, Mura. Muda kritis. Muda to buy. And then of course, just for today we have this special discount, discount. for our people to get this protection. And to feel that, you know, aksa financial Indonesia is the choice of partner yeah. when it comes to health and protection. Wow. Yeah. Semoga bisa dipilih untuk menjadi uh, teman yang sejati untuk kesehatan teman-teman semua yang ada di sini, ya. Yeah. Keren sekali! Kita tepuk tangan sekali lagi Thank untuk shan Ibu shan Nihari Kayada. Sebelum kita pamit, we will have a picture together, ya Bu, ya. Oke, okay, with our narasumber, maka dari itu aku panggilkan dulu narasumber-narasumberku. Yang tadi sudah sempat kita mention, ada Ibu Sisilia Nina, selaku Direktur Aksa Financial Indonesia. Halo Ibu, dan juga ada narasumber kita Mbak Ista Viana Candarini, atau Mbak Irin yang adalah entrepreneur dan co-founder dari brand kami serta Fresh Picks Indonesia. Dan Ibu Atta juga ya, Ibu Atta kita undang ke depan juga silahkan Ibu. Oke. Oh, ini adalah simbol. Simbol International Women's Day tahun ini. Oke. Boleh mengarahkan pandangannya ke kamera. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, ke belakang ya Ibu. Oke. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih buat terima kasih juga. Oh boleh juga, kita foto bareng sama peserta ya. Benar, 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 benar. Duduk aja di depan, iya. Kakak fotografernya pindah ke depan nih. Jadi semuanya, tadi kita udah foto di depan, sekarang foto sama teman-teman sejati Aksa yang hadir ya. Boleh foto dari depan ke belakang. Dapat dong. Boleh? Seperti ini, seperti Wakanda Forever tapi nempel ya. ini adalah simbol memeluk diri sendiri, betul sekali. Yang juga adalah tema International Women's Day tahun ini, satu, dua, tiga. Sekali lagi, boleh semuanya lihat ke kamera, teman sejati Aksa, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Ibu Naharika, untuk itu ini adalah awalan untuk kita memulai talk show kita hari ini, ya. Wah, talk show-nya sekali lagi ini berkaitan dengan perempuan juga pasti dengan berkaitan dengan entrepreneur. Bisa gak sih perempuan tuh jadi entrepreneur gimana ya tantangannya dan lain-lain? Apakah ada challenge tertentu? Nah untuk itu langsung aja aku panggilkan Ibu Sisilya Nina dan juga Mbak Irin ya kan untuk maju dan mulai ngobrol-ngobrol bersama dengan kita yeay. Sudah cukup tingginya aman ya atau di adjust lagi, oke. Okay. Aman ya, baik. Ini teman-teman buat yang nanti ingin bertanya boleh dicatat dulu di gadget masing-masing. Nanti aku akan buka pertanyaan juga langsung kepada narasumber kita di akhir talk show-nya ya. Happy International Women's Day dua-duanya, terima kasih. Terima kasih Sudah hadir di sini, aku pengen ke Bunina dulu kali boleh, ya, kan? ini terlebih dahulu. Nah Bunina tadi kita terutama Ibu Niharika tadi udah slide-nya besar sekali, equality, equity gitu kan ya. Mungkin kalau equality kita udah tahu lah, udah pernah denger gitu. Nah sekarang ini lebih ke equity-nya sesuai dengan hashtagnya hari ini. Kenapa sih Bunina menurut Bunina equity itu penting, kenapa? Oke, okay, saya juga siapin slide sih. Uh, Pertama-tama boleh dong tepuk tangan buat kita perempuan ya. Yeay. Gitu ya. Uh, sambil nunggu slide saya, sebenarnya saya mau cerita bahwa sebelum menjawab pertanyaan Cindy, kenapa equity itu penting? Yang pertama lebih penting adalah Being a woman itu sangat-sangat penting, jadi banggalah kita menjadi perempuan-perempuan hebat. Bener gak, karena banyak hal yang kita lakukan yang pria gak bisa lakukan gitu ya, yeah. tapi banyak hal yang pria lakukan kita bisa lakukan wow. gitu ya. <laughs> kadang kita casingnya cewek, dalamnya cowok gitu ya, <laughs> kadang kita casing dalam luar cewek gitu, yeah. nah. Balik ke pertanyaan Cindy, kenapa equity penting? Tadi Bu Niarika udah jelasin, kalau kita ngomong cuma equality, equality cuma bicara kesetaraan. Jadi kita merem aja semua dihajar, dikasih sepatu yang sama. Padahal kaki kita um nomor 36, ada yang kakinya nomor 39, ada yang kakinya bahkan nomor 41, betul nggak? Betul. Nah yang kedua, kalau tadi Bu Niarika lebih jelas lagi, dikasih sepedanya sama. Ada kita cewek yang repot banget, mati mengejar sepeda. Makanya yang saya bilang jadi kalau saya boleh gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini lebih jelas lagi jadi teman-teman ngegambarinnya. Ini adalah equality. Equality adalah kesetaraan. Cukup enggak? Enggak cukup. Kenapa? Karena harus ada equity. Nah, saya semalam mikir apa ya bahasa Indonesianya? Saya menemukan bahwa equality adalah kesetaraan, tapi equity adalah kesesuaian. Ya, kayaknya lebih enak ya. Itu ditemukan oleh Cici Lianina tadi malam, gitu. <laughs> Fresh nah. ya, banget. Okay. Tapi aku mesti tambahin lagi Cindy. Tadi kan Cindy bilang equity itu penting, penting banget. Karena kalau hanya setara, kita tidak bisa menyesuaikan tadi. Ada yang kegedean, ada yang mesti menggapai-gapai, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang paling penting adalah katanya adalah kesesuaian, bukan menyesuaikan dan bukan disesuaikan. Kenapa? Karena dengan kata kesesuaian ini mengambil arti dua hal. Somehow kesalahan kita perempuan adalah karena kita merasa perempuan, kita minta banyak orang mengerti kita. Nggak bisa, kita yang juga harus mengertiin gitu kan. Kadang kan ayo kita jujur deh, kadang kita perempuan bilang ayo dong gender parity dan segala macam. Giliran suruh benerin genteng kita bilang apa? Masa cewek benerin genteng? Ah. Ya apa ya, ayo bener nggak? So, ini yang saya bilang. Makanya being a perempuan, kalau saya melihatnya bukan karena perlakukan perempuan seperti perempuan enggak, saya lebih kepada perlakuan perempuan seperti manusia. Oke, okay, nah, betul. Sehingga yaitu tadi kita harus mengejas juga hmm. untuk mau disesuaikan, untuk mau menyesuaikan ready enggak gitu. Kalau kita ngelihat kok enggak ada equality, kok enggak ada equity sebelum nanya ke other people, tanya balik apa yang sudah kita sesuaikan untuk kita bisa ditempatkan di tempat yang sama, itu sih Cindy. Kenapa itu penting? Iya, oh, yeah. penting sekali, ya. Tapi sekarang kita mau denger nih mungkin dari Mbak Irin dan dari Bu Nina juga ini dua-duanya yang satu eh, adalah pimpinan bisa kita bilang di sebuah perusahaan yang satu mulai entrepreneur ya mungkin memimpin juga banyak orang di bawahnya gitu. Mbak Irin dulu deh sekarang sebagai leader juga gitu ya pernah ada eh, kasus gak sih atau isu yang kamu alami tentang equity dan kesetaraan sebagai kamu perempuan nih sekarang? Oke okay, aku sapa dulu semuanya ya selamat sore semuanya. Uh... Aku pernah atau enggak gitu ya? Sebenarnya yeah. tadi aku menarik sih kesesuaian ya ternyata bahasa uh -uh. bahasa Indonesia-nya. Nah, nemuin tadi <laughs> baru tadi malam <laughs> lagi ya. Oke, okay, jadi kalau aku dulu ngerasa aku mulai uh, aku irin dari brand kami. Nah, aku tuh mulai usaha kami itu tahun 2009. Oke. Okay. Jadi tahun ini tuh masuk ke tahun 13-nya kami. Nah, sebenarnya bukan inequity ya, tapi aku merasa dulu banyak orang meragukan gitu. Hmm. Uh, Bakal serius gak sih ini usaha gitu loh. Oke. Okay. Maksudnya uh, kamu perempuan mm -hmm. bertiga. Jadi kami itu terdiri dari tiga perempuan. Aku, adeku dan sahabatku waktu SMA. Iya. Yeah. Nah kalian bertiga tuh perempuan loh tiga-tiganya. Emang bisa gitu. Nah. Emang mau ngerjain sendiri semuanya kayak gitu. Karena kan kita mulai benar-benar start small dulunya gitu. Jadi uh, ya... Sebenarnya gini, tadi benar ya maksudnya seberapa banyak kita mau disesuaikan gitu kan ya Bu. Jadi uh, dulu tuh yang menjadi isu sebenarnya jauh lebih banyak daripada sekarang ya. Kalau misalkan dulu tuh dari mulai, aduh perempuan kan harusnya nggak kerja itu kan isu zaman dulu gitu bener. ya. Perempuan 2009 kan harusnya. Ya? Uh, udahlah ngurusin anak aja di rumah gitu orang kan perempuan harusnya banyak lah hal-hal lainnya tapi kalau aku ngelihatnya sekarang-sekarang ini nih ya di era digital ini tuh ya isu terbesarnya adalah ya perempuan sebagai leader udah lebih mengerucut gitu masalahnya jadi kita sebagai leader tadi sempat disebutin juga permasalahannya uh, perempuan dan perasaan itu sangat erat benar ya, yeah, sih kadang-kadang yeah. kita suka Uh, diragukan karena aduh kalau perempuan tuh kan emosional banget loh gitu Bener. bisa nggak sih jadi pemimpin tapi ternyata nih aksa tiga tiga ya perempuan oh, iya. nah kami juga tiga tiga perempuan jadi uh, pr kita sebagai perempuan adalah tadi ya ketika kita meminta equity ya kita harus menyesuaikan diri kita juga gitu. Artinya kita terus belajar untuk menjadi mandiri untuk bagaimana kita uh, apa namanya? belajar mengatur perasaan dan managing uh, our own expectation gitu sih. Oh, Oke, okay. itu ya. Jadi makin tahun ke tahun apalagi makin sekarang makin mengerucut lagi tapi tetap ada challenge nih sebagai leader-leader perempuan. Kalau versi Bu Nina, pernah gak Bu mengalami Gender equality atau equity ini ada isu-isu tertentu, ya. diragukan juga mungkin. Iya, ah. <laughs> <laughs> kalau saya boleh cerita pengalaman pribadi ya, karena Cindy ya, kan saya pengalaman pribadi. Bener. Justru saya mengalami kayak, sebenarnya lebih pada saat itu lebih ke not equality ya, belum ah. ke equity gitu, hmm. kenapa? Dilakukan oleh mama saya sendiri, kenapa? Wah. Karena saya tuh lahir, Anak ketiga dari empat bersaudara, hmm? nomor satu cewek, nomor dua cewek, nomor tiga cewek. Adik saya baru laki-laki, cuman oh, okay. jarak saya ke adik saya tuh 6 tahun. Jadi, saya jarang main sama adik gitu, berarti hmm. kayak anak bungsu. Hmm. Nah, tapi yang menariknya bukan bermaksud Sarah. Kebetulan saya terlahir dengan kulit seperti ini: kadang sawo matang, kadang sawo busuk. ya kan, bisa <laughs> ah, ya, kan? Guninan, ya? Kan, <laughs> nah, sementara kakak saya pertama dan kedua itu berkulit kuning gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sehingga setiap kali memperkenalkan kepada teman-temannya Nyokap pada saat itu. Nyokap selalu bilang pakai bahasa Jawa karena saya Arema. Ada yang dari Malang di sini? Ya, Arema. selalu memperkenalkan gini kalau ada temannya iki lo anakku sing ireng dewe gitu. Maksudnya ini anak gua yang paling item oh, gitu ya. Oke. Okay. Pada saat itu saya nggak apa-apa gitu, nggak merasa gitu. Tapi karena mungkin itu terjadi berkali-kali ya, He -he, dibawa kemana-mana dikenalin. Nah, ketika saya udah gede, Kebetulan saya suka belajar dan saya suka development, saya belajar tentang NLP, Neuro Linguistic Program. Hmm? Di mana di dalam pelajaran itu ternyata alam bawah sadar kita itu merekam dengan sangat pintar. Betul. Dan somehow kita nggak tahu gitu. Makanya be careful teman-teman perempuan yang punya anak masih di bawah 6 tahun. Hmm? Please make sure hati-hati ibu-ibu ngomongnya. Anak kita nggak ngerti, tapi dia ngerekam. Itu dia kayak zaman dulu, masih ada disket, masih ada flash disk. Hmm. Itu flash disk kosong yang nyerep kayak spon. Betul nggak? So, setelah saya belajar, itu saya menyadari, oh no wonder, di SMA, ketika saya pertama masuk, saya tiba-tiba menjadi perempuan yang sangat minder karena saya merasa itik buruk rupa gitu. Jadi saya merasa bahwa, oh yang namanya cantik itu harus putih, yang namanya cantik itu harus begini begono, begini begono, seperti itu. Sampai ketika saya memahami dan memaster, saya sekarang certified dan ya. bisa menjadi coaching sebenarnya untuk hmm. NLP. Hmm. So itu kita rubah, disketnya harus kita robek, diban, dibikin memorize baru gitu. Jadi hmm. balik lagi pernah enggak? Pernah. Nah sekarang sebagai perempuan, saya belajar hal very simple. Apapun kondisi kita saat ini, kalau kita mau belajar equity, hmm. untuk kita tadi menyesuaikan, jangan sekali-sekali tanyakan pertanyaan "kenapa". Pertanyaan hmm. "kenapa" ini bahaya banget, kenapa? Karena pertanyaan kenapa somehow jawabannya adalah flashback. Kenapa sih kok gue dilahirin nih gitu? Mami saya bilang, yo pie, kayak so dilepok ke mana? Gitu kan? Gimana iya. mau dimasukin lagi? Gak bisa gitu ya? Iya. Terus aku bilang ini mami, mami tuh salah loh dilin didik aku. Tahu gak Mami saya jawabnya, salah didik aja jadi direktur wow, gitu, ya no, kan? No. Ya, bercandanya kayak gitu kan? Keren. Nah sekarang saya belajar nih teman-teman jadi stop. Dengan asking you, kenapa gitu kok dia cantik? Gue enggak, dia langsing. Gue enggak stop, 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 stop. Ya, ya. Tapi bertanyalah, bagaimana? Hmm. Simpel kan? Gimana dengan kulit hitam ini? Teman-teman bisa tetap senang lihat cicilianina ya? Kan Heee. dengan pertanyaan, bagaimana otak kita itu akan ditantang untuk kreatif mikir gitu. Hmm. Ini dress code-nya ungu-ungu sama kulit begini susah banget gitu. Carilah ungu yang bikin kulit begini jadi sedap gitu eh. misalnya. So itu sih Cindy, iya, jadi iya, iya, kalau iya. kita lihat lebih jauh ini gambarannya banget. Hmm. Ini adalah realitas kita. Hmm. Ya? Ada yang di atas, oh -oh, ada yang di ya? bawah. Ada yang gak ya? peduli, nggak bisa nonton, orang nggak peduli, this is kenyataan. Makanya saya bilang, don't expect other people your surrounding will take you. Nggak bisa sayang, nah ini yang tadi. Uh, uh, cant, apa, dibayarin, ya, hmm. sampein, gitu, aku sampai bingung ya. Makanya kita tuh harus inspect what we expect. Kadang perempuan selalu bermain dengan perasaannya, yang itu kemudian menjadikan overthinking, gitu. orang orang, mungkin orang nggak apa-apa ya, cuman lihat gini, kita udah mikir, hm, sirik pasti dia mau gue. Om hm, ini, kebanyakan mikir kita itu. maka lempeng aja, dasain jangan terlalu grd ya kan, gitu. Ini <laughs> reality sendiri. Ya, ya, nah, ya. ini equality yang harus kita imbangi dengan equity. Once ya. kita udah punya equity, kita akan punya kesetaraan tadi. Tapi make sure ada kesesuaian, hmm. gitu. Kenapa? Hmm. Karena di luaran sana, ini yang ada di kepala orang, gitu, liberation. Jadi, so balik lagi, mulai sekarang untuk mengejas equity, tanyakan how. How sebagai ibu... Saya bisa menjadi ibu yang benar-benar dekat sama anak. How saya sebagai wanita bekerja, saya menjadi wanita bekerja yang punya value buat kantor saya. How kita sebagai warga masyarakat, kita juga bisa dilihat oleh orang gitu. Jadi terus bertanyalah how dan itu lebih kayak tadi Bunia Rika bilang, make sure jadi perempuan harus happy kan. Pertanyaan how itu membahagiakan tahu, bikin hmm. kita makin hari jadi makin cantik. Weh. Karena cantik itu dari dalam. Inner Walaupun beauty, ya? ada komanya, ada komanya. Walaupun dalam dompet. <laughs> Nanti saya ceritain gimana dalam dompet equity-nya ya. Wah, Oke, itu aja sih. Seru, sini. seru, seru, keren <laughs> banget, Ibu Nina nih ya. <laughs> kita lanjut lagi, ke Mbak Irin. Mungkin. Nah, sekarang kita bahas sisi womanpreneur nih sebagai entrepreneur. Tiga-tiganya perempuan. Kita udah tahu. Dan sekarang bukan cuma kami doang ya, Mbak Irin. Ada fresh picks itu dekat banget kalau nanti dibuka kami idea dan juga Fix itu sangat dekat sekali menurut aku usahanya dengan perempuan dengan kita kita nih relate kita bisa pakai setiap hari jasanya kita bisa gunakan gitu nah waktu awalnya berniat jadi womanpreneur gitu ya yang ada di bayangan dan tantangan tantangannya waktu itu apa tuh sampai memutuskan oke okay, gua udah siap bikin terus bikin lagi deh wah itu kan sebuah challenge juga kan ya oke okay. Jadi dulu itu uh, lulus kuliah aku uh, sempat kerja, hmm. sempat kerja dua tahun, kemudian di situ aku ngerasa aduh kayaknya aku punya passion yang belum tersalurkan nih gitu. Nah, zaman dulu itu tuh adalah hobi gitu. Jadi aku selalu kalau misalkan uh, pakai baju pengennya bikin sendiri gitu. Kalau misalkan ada event pengennya bikin sendiri. Nah, akhirnya pemenuangkan si passion itu si hobi itu jadi uh, karir yang aku pilih lah gitu jadi yeah. agak, jadi usaha yang aku bangun gitu mm -hmm. nah kemudian aku juga ngeliat kalau uh, banyak ya perempuan-perempuan yang tadi aku sempat waktu Bu Niharika speech yeah. kita kan kadang-kadang uh, bahkan ada perempuan yang even dreaming aja nggak bisa gitu loh Bu Ya kan, even they cannot dream gitu, don't have the apa namanya privilege to dream gitu. Nah, nah jadi uh, dan itu di Indonesia masih banyak sekali gitu kan ya. Itu jadi pikiran juga gitu. Nah, akhirnya di awal-awal uh, berdirinya kami, aku aku benar-benar home industry gitu, Oke. Okay. home industry yang memang modalnya kecil, mm -hmm. kemudian kita nggak bisa cari uh, skilled worker yang mm -hmm. benar-benar udah uh, berpengalaman gitu kan, mm -hmm. nah akhirnya aku ngelihat tadi itu banyak sekali perempuan yang bahkan bermimpi aja tuh nggak berani, berani gitu iya. kan, nah jadi itu yang aku ajak uh, kerja sama-sama kita bikin aksesoris awalnya dulu, okay. jadi awalnya kita mulai dari kalung dulu, nah itu tuh benar-benar kita ajarin satu-satu. Dan kebayang nggak sih ngerjain satu scarf? Ini di belakangnya ada ada apa namanya? Ada merek nih. Wih. Iya kan? Di ujung merek, di ujung ini iya, ada mereknya. Ada. Nah itu tuh bahkan mereka dibayar lima ratus rupiah aja udah seneng banget untuk masang merek ini gitu. Kalau kita yang di sini mungkin nggak kebayang gitu kan? Lima ratus Gua ngumpulin uangnya kapan Dompetnya tadi kapan terkumpul? <laughs> ya? Betul betul gitu, betul. Tapi uh, ya disitulah letak kebahagiaan ya ternyata gitu mm -hmm. bahwa. Ya dalam sehari mereka bisa menyelesaikan 100 misalnya gitu ya mereka bawa pulang 50 ribu tuh udah bisa makan untuk sekeluarga kayak gitu sih. Wah. Jadi uh, ya itu tadi ya gimana kita perempuan yang memiliki perasaan justru malah bisa membagi Kompensi. kebahagiaan itu ke orang-orang lain kayak gitu sih. Keren sekali ya. Nah kalau sekarang juga nih Mbak Irin. Udah makin banyak lagi nih woman-womanpreneur gitu ya. Kalau dulu tuh entrepreneur sekarang banyak seminar-seminar. Apalagi berkaitan dengan hari ini International Women's Day. Muncul nih semua perempuan-perempuan hebat yang keren juga. Mungkin beberapa diantaranya juga owner lokal brand gitu ya. Mbak Irin sendiri ngeliat persaingan bisa kita bilang persaingan ya. Antara womanpreneur ini seperti apa sih sekarang? Nah sebenarnya itu dia serunya gitu. Hmm. Kita sebagai womanpreneur. Apalagi di, uh, aku kan bergeraknya di Modest Fashion ya, ya Modest fashion. and Muslim Fashion gitu. Nah kita tuh bener-bener kuat sekali karena kita punya satu misi juga gitu. Kita pengen nanti Indonesia tuh bener-bener dikenal sebagai pusat uh, Muslim dan Modest Fashion pusatnya tuh di Indonesia Wih, gitu. Ya. Karena kita punya market yang sangat besar sekali, perempuan-perempuannya juga dalam segi jumlah tuh banyak mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Jadi eh uh, bond di antara kita tuh kuat, kita bahkan saling support sebenarnya satu sama lain. Support real support <tuk> ya. Real support. <tuk> Jadi kalau misalkan mereka ada event, aku datang yeah. gitu. Event aku juga mereka pun seperti itu. Oh, woman support woman realnya tuh. Meskipun jualannya beda-beda tapi tetap saling support ya, Bu Nina. Nah, kalau Aksa sendiri nih kita kalau Bu Nina lagi. Kalau tadi tuh berarti antar sesama pelaku industri juga sekarang ya dari dalam hal ini mungkin kita bisa ambil fashionnya dari Mbak Irin sendiri saling mendukung kalau aksa sendiri cara mendukung seputar equity dan inclusivity yang tadi dijelaskan di awal, tuh seperti apa, Bu? Oke, okay, di aksa tuh kita melakukan tiga hal, tapi teman-teman, kalau perhatiin yang Ibu Niarika sudah sampaikan, kita ada internal, eksternal, kita ya. juga sama, hmm? ada internal dan eksternal. Untuk internal yang pertama, karena kebetulan tadi pagi kita juga baru kumpulin karyawan aksa, semua gak cuma yang cewek, cewek cowok, <laughs> sama Bu Arta, sama Bu Niarika dan kita meminta perwakilan 10 orang dari mereka mm -hmm. dengan berbagai perbedaan bos, bosnya juga ada macam 10 untuk mereka kayak apa sih rasanya kerja di Aksa? Ternyata salah satu jawaban dari mereka ini yang nomor satu. mereka merasa bahwa di Aksa tuh mereka dikasih kesempatan tuh untuk berkarir. Nah, tadi teman-teman kalau lihat agak sebelah kanan slide-nya Ibu Nyarika bahkan di tahun ini promosi itu lebih banyak yang cewek. 70% kalau nggak salah itu cewek. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang di internal yang benar-benar dibuka. Jadi kalau tadi Bu Niarika bilang bahwa yuk sama-sama kita embrace equity, Aksa tuh nggak cuman tagline, nggak cuman ngomong tapi kita walk the talk, kita jalanin. Ya. Yang kedua, nah yang tadi Bu Niarika bilang kita punya smart working gitu. Dan smart working ini buat perempuan, tadi juga salah satu perempuan juga sharing ini nih. Kebetulan perempuannya ada di sini tuh. Tadi dia bilang dikasih kesempatan tuh perempuan cantik yang di ujung sana tuh. Namanya Kak Lena. Dia bilang senang banget nih kerja di aksa, karena ada smart working tadi. Kita kan ibu-ibu urusannya banyak banget, ya. Oh, oh, si gitu. uh -uh, dari ngepel sampai semuanya deh. Apalagi sekarang musim hujan bocor pun juga benerin. Makanya tadi saya tantang teman-teman, kenapa? Karena kemarin waktu hujan, saya beneran naik genteng gitu, benerin <tuh> gitu. Cuman saya nggak bisa masang apa aqua proofnya. Jadi <laughs> smart working kita ini justru membuat kita semakin kreatif. Karena tadi benar Ibu Niarika bilang tiga hari kita ke kantor, dua harinya bukan cuman WFH tapi WFA. Work from everywhere, kalaupun WFH kita bilangnya work from heart gitu kadang-kadang punya bos perempuan ini enaknya adalah karena dia ngerti perempuan nggak enaknya karena perempuan bisa melakukan semuanya jam berapapun beliau oke okay, juga beliau hubungin kita hello hello <laughs> gitu, oh gitu. tepuk tangan dong buat Ibu Nyarika wow. tapi seru ya kemarin sama saya sama ibu barusan jalan sampai Medan Bu Arta jangan ditranslate nanti bermasalah dengan masa depan saya nggak <laughs> tapi seru tapi seru gitu saya jalan sama ibu tuh udah kayak teman gitu kita kemarin dari Medan loh gitu terus yang ketiga nah ini ini aku tambahin lagi ya tegesin lagi cuti melahirkan rata-rata tuh tiga bulan bener nggak betul diaksa empat bulan keren hmm. ya dan biasanya teman-teman perempuan diaksa itu sebulan sebelum lahiran udah cuti terus tiga bulannya nah kerennya lagi adalah nggak di semua tempat suami yang istrinya melahirkan jadi kalau karyawannya adalah laki-laki istrinya lagi ngelahirin istrinya ya istri tolong perhatiin gitu ya bukan simpenan istri aduh dipertegas ya dia, uh -uh. dia juga dikasih cuti uh, di, dikasih sebulan tapi ya. ngasihnya enggak lamsam ngasihnya adalah seminggu 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 setiap bulan tujuannya adalah seminggu itu dipakai selama empat bulan ketika si istri baru melahirkan karena kan awal-awal melahirkan tuh baby blues lah segala macam mana badan lagi gembrot segala macam ya itu kan <laughs> aduh ribet banget iya. terus nah ini training dan mentoring karena kebetulan saya juga tadi saya bilang selain saya suka saya juga handle untuk edukasi dan literasi ya. kemudian satu lagi kesetaraan upah nah hmm. tadi Bu Niarika nggak cerita tapi mendingan saya yang menceritakan apa yang beliau lakukan ya bahkan beliau melihat ada upah yang masih rendah dan itu karyawannya perempuan, beliau rela loh berbagi dari kantongnya untuk karyawan perempuan ini. Boleh dong temukan buat beliau, Ya. Keren Jadi, sekali. Jadi uh, itu bagus banget dan gak banyak kita nemuin yang kayak gini, itu di dalam keluar yang kita lakukan tadi Buniarika juga sudah lakukan kita udah dari tahun 2019 mencanangkan program aman untuk semua terutama sebenarnya program ini adalah untuk korban kekerasan perempuan di ranah privat gitu kenapa apalagi pada saat pandemi itu kan kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat sangat pesat. Kebayang nggak sih yang tadinya nggak ketemu, sekarang ketemu di rumah, anaknya di rumah, suaminya di rumah, kitanya di rumah. Terus covid, aduh itu meningkat dan pada saat itu Ibu Narika mencanakan itu dan didukung oleh Menteri Peranan Wanita dan Perlindungan Anak. Jadi kita udah jalan. Yang kedua kita juga terus literasi keuangan kayak nanti sebentar saya juga ngasih tips. Kenapa literasi keuangan penting? Karena itu tadi saya bilang, banyak membuat mental breakdown sampai mental breakdown sampai mental break dance itu bermuara dari dompet. Betul enggak? Ya, termasuk ada perempuan-perempuan yang tidak berani bersuara karena dia tergantung dari dompet laki-lakinya gitu. Atau sebaliknya kita punya duit tapi tidak bisa mengelola gitu. Jadi penting banget peranan keuangan itu. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu duit. Maka jadilah perempuan yang punya equity tadi. Yuk kita sesuaikan bagaimana? Karena perempuan yang bikin stres apa? Kan hukum tekanan apa? Tekanan, eh gaya dibagi tekanan. Hmm. Kalau tekanannya gede kenapa? Gayanya kebanyakan. Bener gak? Ya kan? Itu rumus fisika loh. Ya kan? Bukan rumus ekonomi loh. Nah sama gitu. Kadang perempuan yang bikin dia stres apa? dia sendiri gitu ya. Terus satu lagi, nah tadi di Aksa itu kita bikin solusi keuangan dan solusi keuangan ini di diversite gitu. Jadi enggak enggak hajar, enggak cuman equality tapi equity. Salah satu produk yang Ibu tadi tawarkan kepada teman-teman itu adalah produk perempuan sebenarnya karena hmm. perempuan itu umurnya banyak tapi penyakitnya juga banyak. Kalau pria umurnya relatif pendek tapi penyakitnya dikit karena dia enggak punya penyakit organ wanita kita organnya banyak ya sayang, bener nggak? Nah sehingga bagi kita, perempuan akan lebih bagus kalau kita punya proteksi lebih, kayak begitu. Ditambah stres level perempuan juga lebih tinggi. Jadi, ini adalah hal-hal yang beneran dilakuin Cindy yes, oleh tujuh. Aksa hmm. dan gak berhenti di titik ini, tapi kita terus berbenah. terus Jadi, so far itu sih yang kita sudah lakukan. Luar biasa banyak ya, lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Yang menarik juga itu smart working bagi negara-negara di Asia, apalagi di Indonesia. Jarang banget, Bu, yang sudah menerapkan working days tiga hari. Gitu rata-rata masih lima hari ya kan udah kayak di luar negeri loh ini waduh senang sekali nah sekarang kita ke Mbak Irin nih Mbak Irin ini kan kalau dari Aksa nih ini nih inisiatifnya untuk uh, equity sama equality nah kalau di company-nya Mbak Irin sendiri di Picks ataupun di kami boleh diceritain gak sih gender equality-nya atau equity ada nggak perbedaan uh, karyawan cowok sama karyawan cewek atau gimana Oke jadi kita di kami itu 76% persen karyawannya perempuan. Oh seru. <laughs> Jadi seru banget kebayang ya di kantor kayak uh, gimana gitu. Uh, 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 nah uh, di situ kita kita tuh selalu ada one on one session yang memastikan semua orang itu merasa dihargai, hmm? respected, kemudian segala kebutuhannya terpenuhi gitu. Kita memang nggak ada cuti 16. belas, oh, nggak ada <laughs> 16 minggu nggak, belum, belum belum belum. Tapi uh, Memang keleluasaan buat perempuan yang punya anak itu lebih besar. Ya, Artinya setuju. mereka bebas nih mau ngatur jadwal cutinya seperti apa, WFH-nya seperti apa, meskipun dengan ap yang guideline dari kita ya hmm, gitu. Hmm, 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 hmm. Jadi uh, terus <coughs> apa namanya upah pun kita sangat perhatikan. Jadi kalau misalkan dulu kita mulai tanpa modal, hmm? 500 perak pasang apa namanya tag tadi. Nah kalau sekarang tuh Uh, kenapa harga kami cukup tinggi? Ya. Itu karena kita benar-benar memastikan upahnya sesuai, gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya di tempat lain, let's say ngejahit 5000 ribu, gitu ya, di hmm. kita tuh bisa tiga kali lipatnya. Uh. Hmm. Karena kadang-kadang, aduh, gak kebayang ya satu baju kok bisa tiga ribu ongkos jahitnya? Iya nggak gak sih? Tega ya, Mbak Irin oh, ya? rasanya gak tega, gak gitu. Tega nah, sendiri, jadi kita benar-benar uh, apa ya? Uh, mereka tuh berapa sih ngekosnya? Gitu, mereka berapa sih? Jadi kita breakdown beneran gitu. Dan uh, ya tadi, ya, kalau misalkan memang gak cukup, ya kita keluarkan dari dompet yang lain. Kayak Wah, gitu, nah, itu dia. Jadi, ya, ya mudah-mudahan lagi-lagi kan, upaya-upaya ini kan supaya ya. usahanya berkah, semua Amin. orang bahagia, hmm, gitu kan? Hmm, hmm. Seperti itu, jadi ya, bismillah. lah <laughs> Udah muncul, ya, bahkan di uh, lokal produk itu, ya, bukan perusahaan seperti Aksa doang, tapi di kami juga yang ternyata mostly memang. 76% persen perempuan boleh dicek, loh. Koleksi koleksinya siapa tahu ada yang uh, tertarik gitu kan? Mau lebaran. Mau, uh, uh, iya, apalagi, iya. mau lebaran, banyak promo, promo pastinya ya. Kalau soal reward, cewek ada gak reward, reward tertentu atau kategori-kategori apa? Mungkin uh, dari divisi-divisi yang ada di kami atau di fresh picks gitu yang tentang perempuan juga. Kalau reward. Kita usahakan sebenarnya sama perempuan, hmm. sama laki-laki. Jadi, oh iya. uh, dari apa namanya jangka kerja waktu tertentu hmm. dengan pencapaian tertentu, kita karena hampir semuanya Muslim, kita dapat umroh biasanya dapet seru umrah sekali. Gratis. Kemudian, Amin. ada juga uh, apa namanya biasanya paket staycation, kemana oh, adalah iya. macam-macam reward, reward seperti itu. Bener, gitu. mungkin bisa. Kalau yang masih jomblo, bisa ngajak teman-temannya, bisa ngajak keluarga. Kalau yang berkeluarga, ya. Lumayan staycation, seru sekali sepertinya di kami juga. Jangan lupa dicek habis ini <laughs> koleksi-koleksinya. Nah uh, last but not least nih mungkin sebelum teman-teman bertanya disiapkan ya pertanyaannya, boleh ke Mbak Irin, boleh ke Ibu Nina. Aku pengen tanya juga ke Bu Nina tadi Ibu sempat ngebahas soal financial uh, kemandirian financial oh. gitu lah ya. Nah gimana nih bu caranya biar mungkin perempuan-perempuan yang ada di sini bisa juga akhirnya mendapatkan literasinya dan juga akhirnya financial goals-nya tercapai. Oke, okay, muka nggak enggak lama ya. Aku kalau udah ngomongin finansial semangat banget gitu. Uh -huh. Nih, uh -huh. yang pertama nih yang kita lakukan, perempuan harus pinter. Itu dulu, sesuaikan knowledge kita. Yeah. Nah, kebetulan tadi pagi, saya baru, saya tiap pagi itu, bikin blast motivasi buat tadi sales force yang tadi Ibu nih hari kecilan Tiap pagi loh teman-teman, itu ya. Uh, uh, tadi pagi, yang saya sampaikan adalah menjadi manusia sih sebenarnya kalau tadi pagi cuman ini karena konteksnya banyakkan perempuan yuk kita lengkapi skill set untuk keuangan skill set untuk keuangan tuh ada empat ya kalau nggak bawa boleh direkam atau dicatat skill set yang pertama kita harus punya skill yang namanya skill untuk menjaga risiko skill antisipasi namanya jadi mengantisipasikan kalau terjadi risiko so gampang Skill antisipasi ini adalah skill untuk menyiapkan dana darurat. Kalau yang masih single tiga kali pengeluaran bulanan, ya tiga kali pengeluaran bulan. Saya nggak bilang penerimaan, mbak Irin, karena banyak banget perempuan Indonesia penerimaannya lebih kecil daripada pengeluarannya. Ayo ngaku, hmm. ya kan? Untuk nah, skincare, uh -uh, untuk aduh, aduh, banyak atau ya. dihitung juga tuh ya bu uh ya? -uh, <laughs> <laughs> jadi kalau single masih ada tiga kali. Kalau sudah menikah tapi belum punya anak enam kali. Kalau sudah menikah dan punya anak 12 kali, kenapa hmm. kita nggak pernah tahu? Tiba-tiba kayak COVID kemarin itu harus punya. Itu pertama skill antisipasi. Yeah. Yang kedua kita juga mulai berani punya nama skill investasi, hmm. karena kita nggak cuma hidup hari ini, tapi kita hidup untuk hari esok. So perempuan-perempuan mulai berani nyimpen gitu. Nah ini penyakit perempuan adalah setiap kali tadi kayak Mbak Irin bilang kalau ada hal murah beli banyakin murah bu gitu. Pada saat di total, habis banyak juga kan? ya kan? Ayo ngaku yang penyakitnya sama kayak saya, murah kok, murah sebentar. Bunyi melulu itu keranjang kuningnya Wah. gitu ya. Nah, yuk, beranikan mulai menyisihkan, bukan menyisakan, sisihin untuk investasi. Investasi apa-apa aja. Ya. Kalau yang masih belajar deposito pun investasi lumayan. Sekarang deposito udah naik lagi ke empat persen. Atau mau emas, emas udah bagus, emas ya dari tiga bulan aja harganya naik dari 800 sekarang udah di 950, keren nih. ya. Konon katanya bakal 1600, yung punya duit dikit-dikit beli. Sekarang tuh emas logam ada dijual cuman satu graman aja dijual. Banyak, Lumayan. banyak bu. Ada setengah gram, setengah beli gram juga nih ada. daripada bulan keranjang kuning terus. Kenapa? Karena bisa jual. Yang ketiga adalah skill proteksi. Hmm. Nih, kenapa? Karena dalam hidup ada yang namanya just in case. Just in case sakit just in case saat cacat, just in case celaka. Nah kalau kita bilang aduh alhamdulillah puji Tuhan kita nggak kena just in case, tapi dalam hidup ada to be sure, to be sure itu pasti tua, ya kan? Walaupun mau dibotok, mau dibenang, KTP-nya nggak bisa dibotok sama dibenang, pasti tua. Yang terakhir pasti kembali ke pangkuan yang maha kuasa, dipangku atau enggak saya nggak ngerti. Ya tapi keluarganya gimana? Nah yang terakhir jadi tadi ya, yang pertama skill apa? Antisipasi. Antisipasi, yang kedua investasi, investasi. yang ketiga proteksi, Protesi. dan yang terakhir adalah skill membuat strategi. Nah perempuan yang tadi nyambung Mbak Irin, banyak banget perempuan gak berani bermimpi. Teach me how to dream, help me make a wish, if my wish for you, will you need my wish come true. Perempuan harus berani bermimpi dan wujudkan mimpi itu. Nah wujudkan mimpi perlu duit. Wow. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, Aksa membantu teman-teman untuk memberikan akses kepada semuanya itu. Nah baru aja kemarin sama Cindy juga, oh. ya dua minggu berturut-turut ya, Cindy. <laughs> Aksa baru memberikan teman sejati, yeah. bestie buat para perempuan dan para hmm. masyarakat Indonesia. Namanya teman sejati. Apa itu teman sejati? Teknologi mudah dan nyaman dan juga untuk sehat juga terlindungi. Bentuknya adalah aplikasi EMA, yang yeah. teman-teman bisa download di App Store ataupun Play Store itu isinya semua tentang gaya hidup, kesehatan fisik, kesehatan mental dan kesehatan finansial, termasuk lifestyle, termasuk juga traveling for free. Dan kalau teman-teman mau tanya, kalau tadi Bu Niarika bilang penyakit kritis ada nggak program buat yang lain? Tadi kalau perhatiin sebelum Cindy ngebuka itu ada iklan, yeah. itu juga produk super duper murah namanya Aksa Good Health preminya cuma 109 ribu saja dan mengcover sampai rawat jalan. Nah Mbak Iren boleh tuh karyawannya yang 73 persen tadi beli kenapa? Karena hanya Aksa yang punya dengan 105 ribu preminya per bulan Betul. itu udah di cover rawat jalan dan rawat inap. Hmm. Biasanya cuma cover rawat inap kita kasih rawat jalan sayang. Dan hmm. termasuk ada konsultasi gratis dengan good dokter. Ini harusnya Yudis kasih bonus sama saya karena saya jualan <laughs> maksimal. Mana nih Mas Yudis? Ya kan? Wah, uh. Karena teman-teman kalau tadi ngerasa, aduh bu kalau dikasih cashback tapi preminya masih ketinggian, ini udah murah banget. Gak ada di tempat lain yang Betul. semurah ini. 109 Jadi, ribu ya. 109, 109 gitu. 105 ribu. Makin ya. muda makin murah. Boleh hmm. tuh Mbak Iren buat temuan apa semua karyawannya. Karyawan. Nah terakhir yaitu tadi Uh, diversifikasi yang terus kita lakukan. Nah, satu PR buat teman-teman sekalian, rumusnya gampang, 4-3-2-1, apa? 4-3-2-1. Berapapun income kalian, yang pertama 40% doang boleh buat pengeluaran, listrik, air, makan boleh. Tapi kalau udah lebih dari 40% tuh alarm udah nyala, oke? Okay? 30% itu untuk yang tadi saya bilang, skill untuk investasi, mesti ada buat saving, mesti ada buat investasi atau buat proteksi. Ya. 20%-nya adalah kita bisa bicara untuk macam-macam, dan 10 persennya adalah untuk zakat. Hmm. Believe it or not. Kadang orang bilang, entar aja deh zakatnya kalau udah kaya. Percaya gak percaya dengan zakat, usaha teman-teman dimudahin. Amin. Ya, dan tips tambahan, Jagain, lindungin orang tua kalian. Itu juga. itu juga jalan menuju kemudahan dan kesesuaian di dalam kerja kalian. So far, itu aja dari saya. Keren sekali, ya! Uh, semoga sudah makin paham lagi. Habis ini di download juga emanya. Karena bukan cuma ada tentang financial doang. Di situ ada olahraga juga bisa. Fakta-fakta tentang kesehatan ya. gitu ya. Apalagi mungkin ada yang baru punya anak nih ya kan. Ibu menyusui dan lain-lain. Di situ banyak banget ya artikel-artikel yang bikin kita jadi yang pertama tadi lebih pinter lagi sebagai perempuan. Uh. Keren, nah sekarang aku buka pertanyaan dulu, apakah ada yang mau bertanya? Wih langsung, mbaknya dulu ya, untuk narasumber kita, silahkan mbaknya dari dikasih micnya Oke, boleh dikasih namanya siapa dan mau bertanya apa. Boleh berdiri, silahkan. Iya. Selamat sore. Perkenalkan, aku Isna. Uh, aku mau tanya. Banyak kan kan perempuan apa? itu, kamu tuh terbatas, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Tapi hmm. gimana nih? Ya ada yang jadi presiden direktur itu perempuan hmm. dan direktur itu perempuan. Gimana sih? Uh, ada orang yang meragukan kamu tuh perempuan gak bisa, sedangkan presiden juga ada yang perempuan kan. Betul. pernah nah, ada. Gimana buat ngenobrak biar orang itu gak ragu lagi? Gimana sampai sekarang e, ibu bisa jadi direktur dan e, bisa jadi presiden direktur? Gimana sih biar motivasinya dan bisa jadi entrepreneur yang kayak gitu? Gimana biar termotivasi gitu? Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Isna tadi ya ya. Mbak Isna oke, okay. boleh mungkin... langsung jawab ya? Sih? Boleh bu boleh. semangat banget nih. Mbak Isna, langsung. jawabannya simple mm -hmm. kalau aku bilang ya dari aku nanti mungkin Mbak Isna uh, bisa tambahin ya. ya. Jawabannya adalah control the controllable hmm. itu dulu, apa yang dimaksud dengan control the controllable? Sebelum kamu bilang gimana kalau orang lain kamu perempuan kamu gak bisa, saya selalu bilang jangan control outside, hmm. kita gak bisa bilang huts jangan ngomong gitu, gak bisa sayang dalam hidup ini nggak bisa gitu jadi daripada kita pusing energi kita kita pakai untuk nutupin mulut semua orang mendingan kontrol di dulu. satu sebelum orang lain bilang Isna kamu bisa nggak bisa pertanyaan saya Isna dalam hidup ini kamu paling pengen apa sih itu dulu hmm. ketika keinginan kita sangat amat besar maka kita akan lupa kita akan tuli dengan suara-suara itu dan kita fokus mengejar impian kita jadi kita nggak peduli Nah, ini ada hal penting nih. Statementnya gini. What other people say about you is not important. Ya. Yeah. But what you think about other people say about you, this is important. Contoh. Hmm. Isna datang nih ya. Contoh, gitu kan? Terus Isna bilang gini. Eh, kakak Nina, kenalin ini pacar aku. Gitu. Terus aku bilang gini. Ih, eh, pacar kamu kayak kuda, gitu. Ya. Yeah. Yeah. Kalau Isna belum dengerin cerita Cicilia Nina, kamu pasti langsung akan marah. Ih dasar ibu aja yang sirik, betul nggak? Tadi saya bilang apa? What other people say is not important, but what you think about what other people say, there is important. Isna, kamu langsung lakukan sit, s i t, stop, hmm. inhale, and think. Lihat pacar kamu. Bener nggak dia kayak kuda gitu Enak ya? Emang bener dia kayak kuda, <laughs> bener ya, ya kan? Kalau <laughs> kalau kalau. Ternyata enggak, oh, ganteng banget ini yang gue cintai. Hmm. So that's cintailah. Emang gue pikirin Bu Nina ngomong, betul enggak? Tapi atau, atau, atau. Kamu mikir, ih bener juga loh. Mateng deh gue <laughs> gitu ya. Kamu bisa bilang, enggak apa-apa. Justru di sini bukti saya mencintai dia. Betul enggak? Nah ini jadi aku bilang, enggak usah dipikirin orang lain ngomong apa sayang tentukan dulu kamu pengen apa ketika keinginan kamu cukup besar hmm. itu akan mematikan suara-suara sumbang tentang kamu hmm. satu cerita lagi ya. ini baru aja aku dapat dari Instagram bagus oh gitu. banget mentalnya apa tuh, bagus banget kemarin aku ya. sharing sama ibu juga waktu di Medan Mahatma Gandhi hmm. lagi duduk sama cewek cantik Uish. Duduknya gini nih ngobrol adep-adepan gini nih Mbak Isna. Hmm. Terus si cewek cantik ini bilang sama Mahatma Gandhi. Eh Mahatma Gandhi gue cinta banget loh sama elu gitu. Okay. Terus Mahatma Gandhi bilang gini. Eh Isna, eh kok, kok lupa terus aku manggil nama. Irin, Isna yang Maaf, itu eh, bu. <laughs> Maafkan aku ini. ya, ini gak konsen ya, <laughs> Mirip. kurang tidur kayaknya. Terus dia bilang, eh sayang lu sebenarnya jangan mencintai gue, lu lebih cocok. Dengan laki-laki yang lebih ganteng dan lebih muda seperti laki-laki di belakang kamu. Hmm. Terus dia langsung nengok ke belakang. Jeng jeng. Jeng jeng gitu. Terus dia bilang, eh Gandhi, Gandhi gak ada siapa-siapa di belakang gue. Oh. Terus Gandhi bilang apa, kalau kamu beneran cinta sama gue, lu gak nengok ke belakang. Oh. Nah. Ah, perempuan <laughs> sama kayak Isna tadi, aku diomongin orang lu perempuan lu gak bisa lu. Saya tanya, are you sure other people say about you? Atau hmm. suara di dalam kepala kamu sendiri yang bilang begitu? Hmm. Perempuan, bertobatlah. <laughs> Oke, itu aja dari aku. Keren, keren. <laughs> Hati-hati habis ini, habis ini jangan dipakai buat ngetes suaminya ya Bu ya. Jangan, jangan, Sayang Sen -sayang cantik banget. Nah, ternengok berantem lagi ya kan. Aduh, bahaya, bahaya. Kita dengar dari Mbak Irin dulu deh sebelum ke pertanyaan berikutnya ya. Mbak Irin juga yang mungkin mengalami di awal-awal uh, apa namanya, jadi entrepreneur, ah emang bisa gini-gini. Nah, waktu itu menjawabnya gimana tuh Mbak Irin, membuktikannya? Sebenarnya menarik banget ya, tadi apa yang uh, Bu Nina bilang tuh kan Life is like 10% about what happened to us, tapi 90% on, a, on how we react to it. Gitu, jadi maksudnya yeah. gimana kita menangani kata-kata orang yang dari luar tadi? Gitu, nah aku juga, aku kalau misalkan flashback lagi, uh, pertama-tama sih tadi ya gimana caranya membuat kita sebagai wanita tuh berani dulu nih bermimpi. Gitu, cara untuk berani bermimpi gimana caranya supaya kita tuh... Have a strong will dulu gitu sebenarnya. Yeah. Jadi uh, kenali diri di sendiri dulu. Apa sih yang bikin kita happy gitu? Hmm. Yang yang bikin kita happy itu pasti nggak jauh-jauh dari passion kita sebenarnya itu apa gitu loh. Jadi kalau misalkan aku passionnya adalah ketemu banyak orang misalnya. Yeah. Waktu itu pekerjaanku tidak mem Memungkinkan hal itu terjadi gitu, ketua banyak orang, kemudian fashion disatuin, oke okay lah, kayaknya cuma jadi pengusaha pilihannya gitu kan. Hmm. Nah jadi uh, kenali dulu diri sendiri, terus ya work on it gitu. Apa yang bikin kita happy dan aja bekerja gitu ya? Uh, seru sekali. Next, oh Ibu Niharika tangan, izin tangan, pamit Niharika. dulu, boleh? Ada pekerjaan yang lain, terima kasih Ibu ya, udah hadir di sini. Baik, itu dia tadi ya udah mendengar gimana sih caranya untuk mendobrak anggapan-anggapan uh, itu keren nanti yang bertanya tiga orang uh, harap ke meja registrasi karena kita punya Oke seratus ribu ya buat kamu ya uh. dua lagi dua lagi wah ini dulu <laughs> yang di belakang dulu yang di belakang boleh halo mbaknya mikrofonnya silakan iya berdiri mau nanya apa silakan halo selamat sore semuanya Perkenalkan, nama saya Hani. Ya. Uh, sebelumnya, aku berterima kasih bisa mendapat undangan kesini uh, dari Aksa. Nah, aku mau nanya, ini ya. aku sangat uh, penasaran banget nih sama yang tadi uh, dari Bu Nina yang jelasin tentang inisiatif Aksa untuk equity and equality, ya. uh, khususnya untuk eksternal yang tadi di poin satu, ya Bu. Program CSR-nya ya. itu yang aman untuk semua, itu kan udah sampai ke kementerian. Nah, itu. Uh, Ya mudah-mudahan nggak uh, ada yang yang gimana-gimana ke depannya mm. tapi ini uh, uh, seperti menurut aku sih uh, butuh untuk di share keluar dan itu mm. itu uh, kalau misalkan kita uh, terkena apa violence di rumah tangga mm. atau apa itu bisa hubunginnya kemana gitu kan mungkin ini kan lebih ke swasta ya kan yeah. kalau pemerintah pun uh, aku sih sampai sekarang belum tahu ya hubunginnya kemana makanya. Uh, uh, menarik banget nih program eksternalnya dari Aksa ya. tentang sisi uh, uh, apa namanya yang aman ya. untuk semua. Nah itu hubunginnya kemana kan? Uh, Mudah-mudahan kita semua uh, tidak terjadi di uh, pada kita semua kayak gitu. Tapi kan alangkah baiknya untuk informasi detailnya itu kita uh, mungkin. Tahu dulu ya. Iya orang lain mungkin membutuhkan kita hmm. bisa bantu hmm. gitu aja sih bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Hani mungkin Bu ya. Rina langsung. Thank you Mbak Hani bisa nah, dijawab? Sebenarnya saya langsung jawab ya. Apa yang ditanyakan Mbak Hani adalah kerinduan saya Ibu Niharika dan Bu Arta. Kenapa? Karena ketika kita launching program aman untuk semua itu di tahun 2019 mau masuk 2020. Jadi pas kita launching terus pandemi gitu. Jadi memang kita baru di tahapan lebih kepada webinar, kemudian lebih di tahapan baru kita memberikan donasi. Karena banyak banget kita lakukan webinar-webinar untuk membantu dan webinar itu kita biasanya kerjasama dari tadi dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dan kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas perempuan. Salah satunya adalah perempuan berkisah, itu yang di Jakarta. Kemudian baru saja kita bekerja sama juga dengan MAMS Academy gitu. Nah, di MAMS Academy, saya biasanya kebagian untuk coaching session. Saya coaching session pegang tiga untuk leadership, kemudian untuk parenting, dan satu lagi adalah untuk berbicara tentang leadership parenting keuangan. Gitu itu dilakukan di luar jam kantor. Gitu, nah sempat ada pembicaraan dengan Ibu Niharika untuk kita membuat yang namanya button gitu ya. Jadi kalau ada kekerasan dalam rumah tangga ada aplikasinya tinggal ngecek gitu ya. Tapi setelah kita telusuri di belakang layar ternyata panjang banget sayang protesnya. Jadi mesti ke kepolisian, mesti ke ini, mesti ke ini. Nah belum lama ini saya dengan Ibu Irma, Ibu Irma kebetulan ada. Kita ada seminar tentang marketing and branding dan ke depan saya kasih bocoran sedikit bahwa kita punya brand campaign ke depan juga akan lebih berkiblat ke perempuan gitu. Dan saya di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia target kita tahun ini untuk literasi dan edukasi adalah lagi-lagi perempuan gitu. Jadi ini inline, kita sudah sempat ada omongan untuk melakukan itu. Ya setidaknya kalaupun tidak ada panic button, at least ada aplikasi. Mungkin baru setahap di aplikasi itu ada semacam kayak WA group yang kita bisa sharing ya kan. Karena banyak banget perempuan yang gak berani speak up gitu, takut malu, takut nanti suaminya marah, macam-macam. Jadi Bahan Hani doain ya, nanti hubungin aku mungkin kita bisa ngobrolin bareng-bareng gitu. Apa yang kita bisa lakukan yang kita bisa kontrol gitu. Jadi memang saat ini belum tapi coming soon karena itu Buni Harika juga udah pengen berapa kali dia ngomong ke saya Nina, ayo dong, pengen sesuatu yang lebih tangible gitu yang bisa kita lebih manfaatkan gitu. Ya. Cuman memang saat ini yang kita lakukan ada coaching gitu kalau memang ada masalah yuk diskusi kayak gitu boleh iya sementara coaching, itu coaching. sayang okay. ya doain segera terwujud mimpi Amin Thank you ya <laughs> mungkin nanti kalau bahannya ada grup Arisan atau grup-grup kampus alumni gitu-gitu ya kita adain webinar-webinar seperti itu juga mungkin kedepannya memungkinkan tuh Cuman aku tambahin dikit ya nah tapi kalaupun toh ada nanti bisa hubungi lewat kakak Lena jadi di perempuan uh, apa per, uh, me, perempuan Menteri Perlindungan Perempuan dan uh, apa dan anak ini ada anak. dia mm -hmm. untuk Jabodetabek itu mm -hmm. ada mm -hmm. tapi memang memang bentuknya belum aplikasi dan belum button tapi okay. dia menampung gitu dan bahkan dia ada statistiknya yeah. satu tahun tuh di Jakarta khususnya Jabodetabek berapa banyak yang kayak begitu itu ada cuman aku lupa nomornya gitu ya he -he. cuman ya balik lagi karena di mereka pun yang menangani tidak banyak yeah. jadi Pending listnya banyak banget. Cukup banyak ya, sip. Sip. oke sip. Semoga berjaya, pertanyaan terakhir. Yang mana nih? <laughs> yang depan aja Sini nih yang depan. ya. Yang dari tadi nih manggut-manggut, aku mau mbaknya. Silahkan. Mau nanya apa? Uh, halo nama aku Ide. Uh, aku mau nanya sebenarnya lebih ke uh, usaha sih ya, mulai usaha. Aku tuh bisa dibilang sebenarnya udah lama pengen memulai usaha tapi, Takut terkait finansial, karena namanya usaha itu kan gak mungkin langsung untung gede gitu. Kadang-kadang nah. kan kita takut ya, resikonya yang tadi itu gimana cara menjaga supaya kita memulai usaha, tapi resiko finansial yang tadi tuh minim gitu. Itu gimana sih cara tips-tipsnya itu? Terima kasih, okay, Mbak Ida. Terima kasih, nah. Mungkin ini bisa kembaliin ya awal okay. mulanya. Mungkin kita perlu siapin dana darurat berapa, cadangan berapa supaya okay. kita secure gitu, Mbak. Kalau misalkan persen-persen dana tadi udah nurut aja sama Bu Nina. <laughs> Tapi <laughs> sekarang itu sebenarnya banyak banget usaha-usaha yang bisa dimulai dengan resiko sangat kecil gitu. Hmm. Jadi misalnya uh, ini kan brand lokal banyak banget bermunculan ya Betul. dan hampir semua brand itu pasti punya program affiliate program gitu. Oh. Nah, jadi kami pun punya gitu. Jadi uh, bisa jualan benar-benar tanpa modal gitu. Jadi promoin kami, kemudian nanti kalau misalkan ada yang belanja akan dapat persentase sekian persen. Nah, kalau misalkan buat tadi kan mikir aduh 8% dari penjualan kapan gue kayaknya <laughs> iya, gitu bener, kan. Iya benar benar. Tapi sebenarnya itu gak berasa banget loh. Kalau misalkan memang punya bakat jualan, hmm? punya bakat promosi Ternyata followers kita di Instagram yang cuma 900 orang gitu misalnya ya. Yeah, yeah. Kalau misalkan gampang percaya, gampang membuat orang percaya itu bisa langsung potensial banget. Potensial money mm -mm. ya benar. Benar-benar itu potensial banget. Bisa nabung dulu dari situ dan ah. nanti kemudian bisa buat usaha yang lebih besar lagi. Kumpulin modalnya dulu, mm -hmm. berarti ya, Mbak Irin ya. Itu jadi keranjang kuning tuh di aplikasinya, itu dimanfaatkan Bener gitu, benar kan? Biliasi, <laughs> benar kan itu soalnya kalau dilihat total-total, wow, kaget gitu ya. Misalkan rajin promosi Gak apa -apa, orang. Gak apa -apa ya, nggak apa-apa dilihatin orang, nggak apa-apa ya, Mbak Irin nah, ya. Itu iseng-iseng seminggu uh -uh. bisa 5 juta, wah lumayan. Lumayan dong. tuh kan? <laughs> Percaya dulu aja, tiba-tiba FYP kan kaget kita mm -hmm. gitu, tuh. Ngumpulin modal dulu dari situ, baru pelan-pelan bikin usaha usaha sendiri atau kalau aku boleh tambahin open po by the... jadi open po jadi kita mungkin modalnya atau uh, apa namanya resikonya lebih kecil karena udah pasti ada yang beli nih baru kita bikin nah mungkin dropship sekali. juga bisa dropship juga dropship bisa, juga bisa. Mm -hmm. ih sekarang banyak ya banyaklah caranya caranya yang penting pinter-pinter. ada satu kita. cara lagi Bu mau menambahkan silahkan begitu pertanyaan gitu aku langsung ting ting gitu <laughs> di aksa financial indonesia <laughs> Wah. ada juga nih, ya. Jangan buru-buru langsung bilang, "Aduh, pasti asuransi." Emang asuransi so what gitu nih. Saya kasih tahu ya, background saya sebelum di asuransi saya kerja di bank. Hmm. Saya lulus kuliah langsung kerja di bank. Dan kerja di bank pada saat itu ya, gitu ya dengan otak ini saya langsung melejit karir saya Ush, gitu ya oh, oh. zaman itu <laughs> uh, dikit waktu itu belum sampai direktur saya masih dikit lagi cuman zaman okay. itu nih teman-teman selevelan aku tuh dapetnya kijang waktu itu aku udah dapetnya starlet zaman itu uh, kepala aku sombongnya minta ampun betul nggak <laughs> yang menjadi agen asuransi adalah kakak saya sendiri yang nomor satu jadi hmm. ketika dia bilang ayolah ikut asuransi. Ih ngapain asuransi gitu. Oh. Karena kepala saya isinya cuma debet sama kredit. Tiba-tiba hmm. gak pernah dinyangka hanya dalam waktu satu minggu, bank tempat saya bekerja dilikuidasi dan saya langsung stres banget masuk rumah sakit dan harus operasi. Kakak saya yang tadi yang jualan asuransi, itu menjual asuransi tanpa melakukan persuasi. Jadi main bayar aja. Jadi saya juga nggak ngerti produk yang saya bayar. Tapi tiba-tiba saya masuk rumah sakit, kok enak gitu ya ditanggung segala macam mulailah saya bertanya-tanya what is insurance dari situ 2001 saya langsung jatuh cinta sama perusahaan ini Kenapa? Lima tahun kerja di bank, saya pegang salah satu cabang gede di Jakarta, khususnya di Sudirman, Plasa hmm? Plaza tut, gitu ya. Hmm? Tapi saya nggak pernah selama lima tahun itu nasabah saya, saya dulu kasih loan sampai ke marin segala macem, nggak pernah ada nasabah saya yang bilang ke saya thank you, thank you. Tapi begitu saya jalanin asuransi tahun 2001 itu, karena saya baru ngelahirin anak juga, saya baru didatengin orang yang kamsia-kamsia sama saya, hanya karena saya kasih cek. Zaman itu kalau ada klaim itu kita bayarnya pakai cek gitu. Hmm. Nah, hari ini udah kerja di Aksa udah ah saya bentar lagi pensiun ya karena saya tahun ini 53 tahun Wow. Gitu. Oh. Jadi saya mau bilang bahwa ini bisnis keren banget. Tadi kan bilang gimana nih kalau nggak ada modal? Bisnis ini nggak pakai modal. Modalnya cuma 275.000 itu pun bukan buat Aksa tapi buat bayar lisensi. Kalau nggak ngerti gimana caranya ada yang ngajarin, kata kita punya namanya sales academy dan itu gratis. Kalau nggak tahu gimana memulainya, kita ada program di mana namanya Aksa Blue. Di situ, ya kan orang kalau kerja di asuransi males, ah dapatnya komisi. Jangan lihat komisi sebagai komisi, tapi lihat komisi sebagai variabel income. Karena fixed income adalah fixed kecilnya. Little-little to me, little-little to me, salary no up-up. Ya kan? <laughs> tapi variable income itu adalah equity. Kalian kerja segini dapat segini, kalian kerja segini dapatnya segini. Kalau yeah. fixed income mau kerja segini, mau kerja segini, mau kerja segini, mau di jam 11 malam, gajinya tuh sama, sama gitu. Semua ya. Modalnya cuma satu, mimpi kalian mesti gede. Kenapa? Karena di sini kalau Anda jalanin bisnisnya asuransi dari omset anda bisa bawa pulang 53 persen kalau produknya syariah karena kamu pakai kerudung. Aku hmm. walaupun bukan muslim, aku ini benar-benar memasarkan syariah dan kita punya program wakaf muda bersama Aksa, gitu. Hmm. Itu bisa 53 persen. Bisnis apa coba? Yang dari modal kamu bisa bawa pulang 53 persen plus. Tadi Mbak Irin bilang karyawannya dikasih umroh kan Mbak? Amin. Kita ada. Kalau mencapai penjualan X hadiahnya umroh, penjualan X hadiahnya ke Korea, penjualan Duh. X hadiahnya ke London. Gimana enggak bikin seger ya kan? 53 tahun saya juga enggak jadi mak tua karena kayak <laughs> gitu, bener enggak? Terus fun banget karena tugas kita bukan jualan, not selling but sharing. Sharing gitu. ya. Kalau pengen tahu caranya ada Mbak perempuan itu yang pakai baju pink di bawah belakang sana namanya Febi, tanya sama dia. Feby. Lagi ponfit fit aja closing wow, gitu. menarik menarik gitu. sekali. Dan hari ini Orang Indonesia itu masih sangat rendah kesadaran berasuransinya. Syukur-syukur hmm, hmm, hmm. ada covid kemarin orang jadi sadar. ya Dan Aksa punya produk banyak banget. Dari yang cuma 105 ribu tadi ada. Ada. Dari yang kesehatannya di cover. tahu Fidi Aldiano? Tau ya. Dia beli asuransinya Aksa waktu umurnya masih 27 tahun. Preminya di bawah 1 juta. Ketika ya. dia terkena penyakit kemarin, dia klaim sama Aksa penyakit kritis tuh ya bu ya penyakit kritis, kritis yang banget dioperasi loh. banget uh -huh. sampai dioperasinya di Singapura kan ya, ya. berapa biayanya tiga setengah miliar ada videonya nanti googling aja siapa Betul. yang bayarin Aksa finansial <laughs> Indonesia yeah. kemarin sama Dikta sama Dikta Dikta penampilan ya si ganteng ya? itu yang kena tragedi itu dia siapa <laughs> nasabah Aksa Finansial Indonesia. Jadi bagus banget produknya. Mau produk kesehatan ada, produk pensiun ada, produk kaya deposito ada, produk untuk umur hidup ada, kecelakaan ada, syariah juga ada. Dan itu bisa disambi karena tadi ada si Emma itu bisnisnya jadi tanpa batas waktu dan ruang gitu. Jadi kalau pengen tahu nanti tanya-tanya sama Febi belajarnya gimana. Ih, kalau udah masuk Aksa nyesel kenapa enggak dari dulu. Nah, sama udah jalanin aksa pengen jalanin bisnis kayak kami bisa, bisa. siapa takut gitu itu ya langkung promosi saya gemes kalau udah kayak <laughs> gitu soalnya duitnya banyak banget Amin. Ya kan? Semoga dengan abis acara ini jadi terbuka lagi. Iya, aku pengen coba, coba-coba iseng-iseng berhadiah ya, uh, Bu Nina ya. Wede. Tepuk tangan dulu dong untuk dua narasumber kita, untuk Ibu Cecilia Nina, sekali lagi Direktur Aksa Financial Indonesia dan juga Mbak Istafiana Candarini, Mbak Irin hmm. ya, sebagai uh, co-founder dari kami dan juga Fresh Picks Indonesia. Boleh kembali ke tempat ya, uh, ini Mbak Irin. Ternyata... Ini satu alma mater. Oh iya kok Di kampus, IPB. Oh, Institut fleksibel banget. <laughs> Bisa aja nih dua-duanya, ih keren. Aku jurusannya kehutanan loh. Terus tiba-tiba jualan baju nih sekarang. Tuh. Eh, jurusannya agribisnis, tiba-tiba jualan asuransi. <laughs> Yang penting cuan ya Bu, dua-duanya ya Mbak. Waduh, tepuk sekali lagi untuk narasumber kita. Thank you so much. Boleh kembali ke tempat ya duduk sini atau mau minum dulu boleh mbak Irin silahkan Bu Nina uh keren keren banget boleh dilihat lihat habis ini produknya Aksa beneran karena bukan cuman asuransi kesehatan itu dia tadi yang menarik sekarang tuh asuransi bagi aku ya uh, teman sejati Aksa ini aku sharing aja aku tertarik sama dana pensiun karena kan aku kerjanya freelance nih nggak ada kantor jadi aku pasti nggak dapat dana pensiun tuh nanti nah kalau kita mau nyicil dari sekarang untuk hari tua kita bisa biar nggak jadi beban ke anak ya Heeh, uh, uh, beneran bisa. Apalagi yang mungkin ibu rumah tangga doang, pokoknya nggak kerja, dan kayaknya aku nggak bakal dapet dana pensiun deh. Gitu boleh dicicil dari sekarang, biar nggak berat-berat banget. tahu tau pas udah mau pensiun, udah banyak uangnya gitu loh. Sekarang siapa yang mau hadiah? hadiah, 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 hadiah. Semua mau ya. Tadi bagi penanya yang tiga tadi, mohon maaf jangan ikutan lagi. Gantian buat teman-teman ya. Nanti sekali lagi bisa diklaim ke meja registrasi. Aku punya tujuh hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari aku ya. Teman-teman Aksa boleh dibantu ya. Siapa nih yang paling cepat nih biar adil. Oke siap ya. Pertanyaan pertama berhadiah satu dompet pasport. Ya, kalau belum punya pasportnya berdoa cepet-cepet. Aduh semoga punya karena dompetnya dulu aja udah punya ya, amin. Kapan sih, pertanyaan ini ya, kapan sih hari perempuan sedunia diperingati? Wah ini yang paling cepat, mohon maaf ya yang paling depan yang paling cepat. Aku boleh minta mikrofonnya, silakan. Perlu pilihan jawaban gak kan nih? Atau gak usah udah yakin ya? Terserah deh. 8 Maret. Hari 8 Maret, betul ya? Woi, terima kasih kakak. Nanti silahkan diklaim di depan hadiahnya. Namanya siapa? Sorry, cantik mau oh, di Popi, oh Popi, Popi dapat satu dompet paspor ya. Berikutnya ada tiga modem, tapi aku bagi tiga nih, satu 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 ya modem. Lumayan modem di rumah biar anak tuh sekolah online atau enggak mau nyari nyari resep masakan biar kenceng internetnya ya. Apa yang dimaksud dengan equity? ah coba kakaknya dulu nih yang di belakang. Perlu pilihan jawaban gak nih atau udah tahu? Aku punya A, mengalokasikan sumber daya dan peluang yang tepat yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang setara atau B memberikan kesempatan yang sama kepada semua perempuan. Yang A atau yang B? Uh, equity. Equity, betul. Equity kesesuaian berarti yang A oh, ya. Yang A, bukannya B, B, kesetaraan tapi kes <laughs> kalau untuk equality kan lebih kesetaraan. Kalau equity kan untuk kesesuaian. Heeh berarti yang equity adalah ke B. kesesuaian ya B. yang A atau yang B nih <laughs> yang yeah. A tuh mengalokasikan sumber daya dan peluang yang tepat oh. yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang setara okay. kalau yang B memberikan kesempatan yang sama kepada semua perempuan e. A, 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 A. yang A ya hampir <laughs> aja <laughs> betul sekali Mbak siapa namanya Mbak Vita Mbak Vita Mbak Vita dapat satu modem. Oke. Okay. Tahan dulu mikrofonnya di situ. Aku mau tanya lagi untuk masih satu modem ya. Apa yang dapat dilakukan untuk mendorong equity dalam dunia kerja? Hmm, ayo. Berani dulu nggak Berani jawab. Nanti ada pilihan jawabannya, Ibu ya. Ibu ya, Mbak ya. Ada pilihan jawabannya nih. Sekali lagi ya, apa yang dapat kita lakukan untuk mendorong equity dalam dunia kerja? Apakah A, mengingatkan kesadaran dan melakukan edukasi? atau B menekankan perbedaan gender di tempat kerja. Yang A. Yang A, ya. yakin ya? Betul sekali. Jawabannya harus ini ya, meningkatkan kesadaran dan edukasi supaya kita tercapai si equity itu. Mana namanya siapa, Mbak? Novi. Mbak Novi dapat satu modem lagi. Modem lagi nih masih ada nih. Nah, pertanyaan nomor empat ya. Apakah campaign atau tema besar Hari Perempuan Internasional tahun ini? Apakah A? Eh, taruh dulu nih, siapa dulu? <laughs> Aku hampir membocorkan banyak ya, banyak hijab abu-abu boleh dikasih mikrofonnya, silahkan, kasih aja sayang, nggak apa-apa. Apakah A, embrace equity atau B, break the bias? Ah, embrace equity. Weh, betul, 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 betul. Mbak namanya siapa? Nadia. Mbak Nadia, dapat satu modem lagi. Kalau break the bias tahun lalu, kalau nggak salah ya. Tahun ini kita embrace equity pokoknya bersama-sama. Pertanyaan nomor lima. Sebentar, hadiahnya adalah satu backpack dari Aksa. Lumayan nih buat barang-barang, bawa barang-barang ya. Apa tujuan diadakannya Hari Perempuan Internasional? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ayo, ayo. Enggak ada yang mau nih hadiahnya nih. Angkat tangan aja. Mbak mau lagi. Sebelahnya deh ya, sebelahnya ya. Mbak boleh ya sebelahnya tuh belum jawab. Nih aku kasih pilihan jawabannya. Apa tujuan diadakannya hari ini hari perempuan internasional? Apakah A memperjuangkan hak-hak perempuan? Atau B memperjuangkan hak-hak pahlawan mbak? A memperjuangkan hak-hak perempuan Itu artinya. bener. Gampang kan pertanyaannya. Mbak namanya siapa mbak? Putri. Mbak Putri ya, Mbak Putri dapat satu backpack. Terima kasih. Ini tinggal dikit loh hadiahnya loh tinggal dua lagi. abis ini hadiahnya adalah satu power bank. well, lumayan nih power bank nih. siapa yang lobet mulu HP-nya ya? pertanyaannya apa perbedaan equity dan juga equality? buh banyak lagi, banyak. Lagi. aku mau yang ini deh. tadi pertama banget nih angkat tangannya. kalau ini jelasin aja. oke. Okay. menurut A kamu? A huh? aku duduk atau berdiri nih? boleh. Oh, berdiri, ya. okay, okay. buh berdiri aja boleh perbedaan equity sama, sama equality, equality. Ya, ya. Nah, kalau equality itu memberikan kesempatan yang sama mm -hmm. untuk hasil yang uh, belum tentu sama sebetulnya. Mm -hmm. Kalau equity memberi memberikan uh, kesempatan yang sesuai jadi mm -hmm. hasilnya bisa tetap sama. Oke. Gitu. betul ya? Betul sekali. Equity dan juga equality, terima kasih. Namanya siapa, Mbak? Ajeng. Mbak Ajeng nanti dapat satu power bank itu kita udah makin tahu lagi perbedaannya kalau equality benar fokus pada memberikan hak yang sama kalau equity hasilnya memberikan juga yang uh, supaya hasilnya setara dan juga memberikan apa yang kita butuhkan tuh lebih dalam lagi ya berikutnya last but not least aku punya satu buah aromaterapi ini kayak diffuser kayaknya ya aromaterapi diffuser buat di rumah nih pertanyaannya ini yang terakhir ya dalam rangka International Women's Day 2023, tadi tuh Aksa ngasih sesuatu yang promo tuh yang diskon di depan ya kan, 10% sama 15%. Itu produknya produk apa ya? Dan oh, Mbaknya yang baju merah, silahkan. Perlu pilihan jawaban enggak kan nih? Apa udah tahu? Udah tahu. Udah tahu, langsung jawab kalau gitu, Mbak. Aksa Critical Protector. Weh, betul ya. Aksa Critical Protector, betul sekali yang hari ini diskon 10% buat new uh, nasabah baru dan juga uh, yang nasabah lama kita bisa diskon lagi 15%. Terima kasih Mbak. Mbak, namanya siapa? Elwi. Mbak Elwi dapat satu buah Aromaterapi diffuser, ya. Habis ini yang tadi menjawab pertanyaan yang dapat hadiah ke meja registrasi, ya, untuk mengambil dan juga mengklaim hadiahnya. Yang tadi nanya tiga orang juga oke. Terima kasih banyak buat teman sejati Aksa, buat cewek-cewek yang hadir di sini hari ini. Aku senang sekali bisa merayakan hari perempuan internasional bersama-sama. Ya, semoga terima kasih juga tadi kepada Ibu Niharika, uh, Ibu Nina, Ibu Arta. Terima kasih, Mbak Irin. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat. Aku yakin pasti bermanfaat, dan semoga kita makin berani lagi, makin equality lagi, uh, dan juga equity embrace the equal equity bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Ya, terima kasih udah hadir di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara-acara aksa. Berikutnya, Amin. Setelah ini, mungkin ada lunch, ya, ada makan-makan uh, dulu, dan jangan lupa upload ke Instagram Reels. Nah, social media competition masih ada hadiahnya untuk empat orang pemenang. Kita kasih Ovo cash cash 250000 batas waktu uploadnya sampai tanggal 12 Maret. Semoga menang nih, video-videonya yang kece-kece diedit, jerak-jeruk, jerak-jeruk, -jerak 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 ya. <laughs> Seru sekali! Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di acara Aksa Financial Indonesia berikutnya. Salam juga untuk teman-teman yang nonton lewat aplikasi video. Ya, aku Cindy Lau pamit. Sampai jumpa, sehat, sehat selalu semuanya, dan selamat Hari Perempuan Internasional untuk kita semua. Dadah, Cakia. Aish, ah, jam lima pagi antrian sudah segini. Ah, kapan bukanya ini? Batu nggak sembuh-sembuh. Tapi, Opa, ini sifatnya hanya rujukan. Hmm? Habis ini ke sini, Lulus ke sana. Aduh. <tuh> Banyak, ya. <tuh> Kalau mau di cover asuransi, harus rawat inap, Opa. <tuh> Bapak, ini tidak kita cover. Hamsa, midah. Waduh. Eh, opa, opa. Udah, pakainya Aksa Good Health aja. Lengkap gak nih? Lengkap dong, tinggal beli di aplikasi Good Doctor. Ada ribuan dokter, ribuan rumah sakit di berbagai kota yang siap melindungi kita 24 jam. Perlindungan rawat jalan cashless sesuai tagihan hingga 100 juta rupiah per tahun. Semua gratis dan praktis karena online. Bisa langsung dirujuk ke rumah sakit favoritmu. Bayarnya mulai 100 ribuan rupiah. Covernya sesuai tagihan. Saatnya lindungi keluarga dengan asuransi AXA Good Health. Dapatkan produk ini di aplikasi Good Doctor. Baca turun aplikasi bila kepuasan berlanjut, silakan bantu promosi.